Okay bro, bukan video yang saya maksudkan, tetapi ada mungkin bukti-bukti audio dan juga paparan WhatsApp ataupun message lah, kalau kita katakan message. Saya pun tidak pasti sama ada itu. Tetapi itu dilampirkan di Telegram brother sendiri. Betul. Yang itu memang adalah sesuatu yang telah diserahkan kepada pihak polis. Okay. Okay? Dan sebelum pihak mangsa menyerahkan, kita kata screenshot itu kepada saya, saya pernah melihat kepada screenshot perbualan itu. Dengan mata saya sendiri, bila saya berjumpa dengan mangsa, menerusi WhatsApp dia sendiri, okay? Maka saya tidak pernah ada dalam simpanan saya. Sehinggalah dia meminta jasa baik saya, sebab antara mangsa-mangsa ini, berkeras kesian dengan saya. Sebab sampai hari ini, kami tidak mendedahkan mana-mana pihak mangsa-mangsa pun. Sebab apa? Mereka merasa kesian dengan saya. Saya bukan jenis yang pandai menagih simpati. Minta maaf. Saya tidak pandai berlakon. Air mata saya cukup mahal. Hanya dialirkan untuk Allah. Saya tak akan cerita bila saya mengalirkan air mata. Itu antara saya dengan Allah. Cuma mangsa-mangsa ni ada yang merasa kesian. Kesian dengan saya, kesian juga dengan masyarakat. Yang terus-menerus mengutip dan melakukan dosa-dosa kering. Okay, mendapat dosa. Sebab apa? Sebab mereka kesian, mereka berpendapat. Sebab mereka tahu saya dan mereka tahu apa yang terjadi pada mereka. Mangsa bukan seorang, saya sebut mangsa-mangsa. Mereka melihat saya dikritik, saya dihina, saya disindir, saya dikafirkan, saya dilabel macam-macam dan sebagainya. Mereka rasa geram, mereka rasa nak reply. Tapi saya pernah nasihat kepada mereka, jangan tengok Facebook, jangan tengok medsos, jaga hati, jaga mental. Tapi mereka kata, tapi brother kadang-kadang kami geram, tengok brother kena macam tu. Saya kata tak apa. Bila saya diberikan amanah, anda datang kepada saya untuk saya membantu apa yang boleh. Saya dah expect apa yang akan berlaku. Saya okey je. Saya masih senyum. Tak mental breakdown pun, tak koyak pun. Okay? Tapi kami geram brother, tak apa. Tak payah kamu geram, kamu ada hak. Tapi dia kata, tapi brother, ini tolong, boleh tolong share supaya you know masyarakat tahu bahawa perkara ini memang berlaku, bukannya benda-benda tu. Jadi hanya share perkara itu setelah diminta oleh mangsa untuk memberikan kesedaran supaya masyarakat tahu bahawa benda ini bukanlah seperti yang dikatakan fitnah dan sebagainya. Ya. Kalau tidak 100% yakin, Hazlina, ya, saya secara peribadi, saya tidak akan melakukan sesuatu tanpa keyakinan.